Corona sendiri.
allora buco. Basta. Basta. Malaka.
Loli, silakan. Yeah.
hari ini menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu yang rela memberikan dirinya untuk dibelah menjadi dua bagi adalah seorang ibu yang rela berkorban untuk anak cucu di tanah urtatan Kurang Tuhu. Dan sebagai anak cucu urtatan Kurang Tuhu, marilah kita sama-sama tetap menjaga sebuah
kamar loli. Hadirin dimohon berdiri. Tutul urtatan Resirenan Merdeka Maneka Resirenan Merdeka. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terhormat Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat Bapak Riki Layan, yang terhormat staf ahli Bupati Maluku Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Asisten 3, yang terhormat para pimpinan SKPD dalam lingkup pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat, yang terhormat Camat Kalimantan Utara, para kepala desa sekecamatan Nyaru, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, sumbangan tunatul sebesar Rp4.500.000, sumbangan wajib PNS Rp4.200.000, sumbangan anak negeri dirantau sebesar Rp9.000.000, sumbangan uang keluarga sebesar Rp2.000.000, sumbangan dari ketiga kepala desa Lombesar Timur Rp1.300.000, sumbangan dari keluarga Narisi sebesar Rp1.000.000. Total anggaran yang diperoleh adalah Rp201.000.000. 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 Penutup. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disampaikan kepada semua temanku kepentingan dengan harapan kiranya pemerintah daerah dapat mengembangkan dan memperluas sebagai wawasan cagar budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Akhirnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pertama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Camat Tanimbar Utara, ketiga Kepala Desa Mendetal Aris Jerenan, Tua-tua Adat, Ustatan dan Para Tutul, para Hedonatur, secara pribadi maupun kelompok, terutama para pengusaha-pengusaha kecil di desa, tiga desa, terima kasih. Para guru PNS yang berdomisili di Kecamatan Tanimbar Utara, anak cucu resilenan di tanah perantauan, organisasi-organisasi lokal, kedaerahan, urutatan, dan peraturan. Semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu yang telah membantu kami, kami tidak dapat balasnya, ya Tuhan memberkati Anda. Semua pendukung acara yang turut membantu suksesnya acara ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan Bapak Ibu, saudara dari sekalian. Sekian dan terima kasih. Manetal! 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 Terima kasih. Panitia, Januaran Ketua, Sekretaris, Rogers F. Wahyu Aikwan, SPD. Terima kasih, Shalom. Selamat sore. Yeah, I'm right.
Asisten kudian, yang kami hormati staf ahli Bupati Maluku Tenggara Barat, Nene Restrena. Sebelumnya terimalah salam damai kita. Maneta Restrena, Maneta Restrena. Terima kasih. Sebelum kami membacakan riwayat singkat Negeri Serenan, mungkin diantara kita belum tahu dengan jelas kenapa disebut Kora Tutul, kenapa disebut Urtatan. Merupakan desa adat yang berada di sebelah timur Pulau Lara, terletak di puncak bebatuan Tanjung Kora Tutul, negeri tua yang bernama Kora Tutul. Dibentuk atau digabung atas prakarsa dan keberanian seorang datuk bernama Furaraun. Furaraun adalah moyang dan leluhur masyarakat Kora Tutul yang hidup di zaman itu. Berinisiatif dengan sifat kepemimpinan sebagai seorang kesatria, mendatangi setiap komunitas masyarakat adat yang hidup secara berkelompok, yang kita kenal dengan SOA, yang bertebaran dan hidup di ujung timur Pulau Lara. SOA-SOA yang disatukan dan sampai sekarang masih ada sebanyak 7 SOA, antara lain SOA Liwur Lar, SOA Kuarat, SOA Liwur Botul, SOA Wertar, SOA Runda, SOA Walerang, dan SOA Fanuli. Ketika penduduk bertambah banyak, maka orang tua memutuskan untuk pindah ke lokasi yang lebih luas. Mereka memilih dua lokasi, yaitu pantai sebelah barat yang ditempati Lembesar Barat, berkewajiban menjaga petuanan laut dan darat sampai ke pantai Murilaa. Sedangkan sebelah timur ditempati Lembesar Timur, berkewajiban menjaga petuanan laut dan darat yang berbatasan ke desa Urtatan. Dari ketujuh SOA ini, SOA Liurwar dan SOA Kuarat berada di desa Lembesar Barat, SOA Liurwotul dan Wertar berada di Lembesar Timur. Sedangkan SOA Runda, SOA Walerang, dan SOA Fanumbi memutuskan untuk pergi. SOA Walerang pergi ke Pulau Yaru, Pulau Furdatan, SOA Runda ke Pulau Babar, SOA Fanumbi ke ujung selatan Pulau Yambena, yaitu Desa Odili. Kata Lembesar sendiri berasal dari kata lama dan desa, yang artinya tanah datar. Situs sejarah Kora Tutul yaitu Tufa. Tufa adalah tombak yang sudah membatu di puncak Kora Tutul yang dulu dipakai menombak matahari. Duplikat arca Tufa ini sekarang berada di Museum Rotterdam Belanda. Situs sejarah yang kedua adalah Waarnifa. Waarnifa adalah sebuah lempengan batu bergambar seekor naga yang menerkam tengkorak atau kepala manusia. Di atas batu itu juga terdapat ukiran yang menyerupai huruf paku seperti pada zaman kerajaan Majapahit. Lempengan batu ini memiliki kesaktian tersendiri. Pemilik batu Waarnifa adalah Mata Rumah Yagori dari Soa Maskai. Desa Urtatan sebelum terbentuk menjadi Keliobar,
Pada zaman dulu terdapat kampung-kampung kecil yang kita kenal dengan Soa. Masing-masing Soa memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Namun secara umum perjalanan moyang dan leluhur orang Kaliobar berasal dari Makatia. Menyatunya kampung-kampung kecil ini menjadi satu desa atas inisiatif Subit Mila yang memerintah Abrahim dari Soa Lerewulan untuk mendatangi kampung ke kampung kecil dan mengajak mereka bersatu menghadapi serangan-serangan dari musuh dalam mempertahankan tanah leluhur. Maka terbentuklah desa Urtatan yang kita berada di lokasi sekarang ini, lokasi kampung lama. Ada 6 Soa di desa Urtatan, yaitu Soa Lerewulan, Soa Ahu Malmoli, Soa Demulun Matraat, Soa Ahunara, Soa Werdian, Soa Abad Lain, Abad Wadan. Oleh karena mulai bertambahnya penduduk, maka desa Urtatan kemudian berpindah lagi ke tempat yang sekarang bernama Desa Kaliobar. Artinya mengumpulkan jadi satu. Situs-situs sejarah Desa Kaliobar seperti banyak sekali gua-gua yang terdapat yang merupakan tempat tinggal moyang-moyang di petuanan Desa Kaliobar. Terdapat bekas kampung tua yang sekarang ini dan beberapa kampung tua yang lain. Ada juga benda-benda ada yang sering ditemu dalam hutan petuanan Desa Paisana, tombak Paisana, masa buru, dan watu merah. Atau watu merah adalah lambang kebesaran Desa Kaliobar. Sejarah konflik dan perdamaian. Desa Kaliobar yang dulunya bernama Urtatan berkumpul beberapa masyarakat dan pergi menuju sebelah timur untuk melihat apakah ada orang yang mendiami wilayah sekitar atau belum. Ternyata setelah mereka sampai ke Kora Tutul, mereka melihat tempat tersebut sudah ada orang. Lalu mereka pulang kembali ke Urtatan, memberitahukan hal ini kepada masyarakat lainnya. Kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, mereka, masyarakat Urtatan merencanakan untuk melakukan penyerangan ke kampung Kora Tutul. Maka terjadilah peperangan secara terus-menerus, sampai ada satu cerita, kejadian pertempuran, peperangan, yang dikenal oleh masyarakat Urtatan dan masyarakat Kora Tutul, yaitu secara perang antara Panglima Kora Tutul bernama Weluk Liman dan Panglima Perang dari Urtatan yang bernama Laiboru. Nama ini diberikan gelar khusus kepada sesepuh masyarakat Urtatan Kora Tutul kepada Bapak Matias Malaka, sehingga nama dan gelar adat ini adalah Weluk Liman Laiboru Malaka. Perang ini terjadi akibat perebutan batas-batas petuanan dan sumber-sumber ekonomi. Permusuhan ini berlangsung secara terus-menerus. Dalam bahasa Fordata disebut Perang Yahawal, Perang Anjing Babi. Setiap kali bertemu kedua entah di hutan, di kebun, di laut, selalu terjadi perkelahian secara spontan, saling mengangkat parang, tombak, busur, dan anak panah. Akibat konflik kedua desa yang berkepanjangan ini menyebabkan masyarakat hidup menderita, tidak merasa aman dan tentram di tanah leluhurnya. Sehingga diprakarsailah perdamaian antara kedua desa. Para tua adat dan panglima perang Kora Tutul mendatangi panglima perang Urtatan yang bernama Subit untuk membicarakan perdamaian dengan syarat harus mengorbankan nyawa seseorang. Setelah beberapa waktu berselang, disepakatilah seorang perempuan yang bernama Resi Rena. Kisah kronologis ini bila ditutur lebih mendalam akan menimbulkan suatu keharuan dan kesedihan yang luar biasa bagi kita semua maupun leluhur yang telah mendahului kita. Namun yang pasti terjadi gejolak batin yang luar biasa bagi seorang ayah dari Resi Renang yang bernama Loli dan seorang ibu yang bernama Gowun serta ketiga saudara dari Resi Renang, Wona, Tobur, dan Sama. Terlebih lagi gejolak yang berkecamuk dalam batin seorang Resi Renang antara ragu, sedih, tetapi juga semangat rela berkorban demi banyak orang
selalu datang silih berganti dalam batin. Pada hari yang ditentukan, datanglah tutu adat, para panglima perang, dan masyarakat Korotutu ke desa Urtatan untuk melakukan prosesi ritual dan sumpah adat dalam mewujudkan sebuah pernabayan bagi kedua desa. Tempat di mana kita berdiri ini adalah menjadi saksi sejarah di kala itu. Nenek Resirenan didandanin pakaian adat Tanimbar. Sebagai seorang perempuan Tanimbar yang memiliki tempat yang sangat terhormat, gelang kaki riti, marumat atau manik-manik, kemudian ia digendong menuju Ridalan Wea, pusat kampung Urtatan di kala itu yang ada sekarang, oleh seorang ibu bernama Guru Lela. Setelah didudukan pada lempengan batu yang terdapat di belakang kita ini, di atas batu itu sudah dialas dengan kain tenun yang diberi nama Mosala sebagai tempat duduk wayang Resirenan. Di depan forum Temerlolan tersebut yang disaksikan oleh masyarakat kedua desa, disertai dengan lantunan syair-syair forum, dibuatlah kesepakatan damai dan pesan-pesan perdamaian, antara lain konflik yang berkepanjangan dan saling baku bunuh sejak saat ini dihentikan. Semua mata parang dan tombak menjadi tumpul untuk kedua desa Neranra Rebahungrok. Sejak saat itu antara Urtatan dan Koratutu jangan menyusahkan yang lain. Isa Depnotsian Isa. Setelah semua perjanjian damai diucapkan, maka tepat di depan berhadapan dengan Sang Algojo yang bernama Baifitu, seorang mela dari Koratutu yang menggenggam dengan erat parang yang diberi nama Suruk Lertaka, Nenek Resirenan Lamdit Mela dibelah menjadi dua. Darah perdamaian ditumpahkan di tempat ini. Darah ini membasahi tanah leluhur Urtatan Koratutu. Kida bela bela lolin. Hendaknya kata-kata ini senantiasa menggema di hati sanubari kita selaku anak cucu Resirenan masyarakat Urtatan Koratutu. Dalam seminar budaya Resirenan yang digelar tanggal 15 Oktober 2013, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam materinya menegaskan bahwa seorang Resirenan rela memikul salib mendamaikan kedua desa. Resirenan adalah seorang pahlawan perdamaian. Peristiwa ini sudah sangat tua dan sulit diperkirakan tahun kejadiannya. Peristiwa ini terjadi sebelum agama masuk di kedua desa. Untuk itu diperlukan tim penelusuran kajian sejarah untuk mengkaji lebih mendalam. Tengkorak Nenek Resirenan dibelah menjadi dua, sebelah dipegang oleh Urtatan dan sebelahnya lagi dipegang oleh masyarakat, oleh Koratutu. Tengkorak serta semua aksesoris adat, kain yang dikenakan saat itu disimpan dalam sebuah tempat yang namanya Lumalmuli, kotak pamali. Sedangkan parang yang dipakai untuk membelah Nenek Resirenan yaitu Suruk Leltaka juga disimpan di Koratutu. Benda-benda sejarah ini masih ada sampai saat ini dan ada dalam perarakan tadi. Minanang wawatu nisnurak wirin ulun irua. Isa deknotsian isa. Demikian selayang pandang Nenek Resirenan yang disampaikan berdasarkan hasil seminar budaya Resirenan pada tanggal 15 Oktober 2013. Thank you.
tujuh ratus benar. Benar mulu. Mau folak berniat di tinemu. Nah, Afi. Mana tali? Kawan buas. Tiga lolin merah lolin hur obela lolin obela lolin surat masam sawat nala surat masam sawat nala lolin Hei! Renar, maaf anak semua lagi. Alaisa, wal ya. Naban. Ida lolin bela lolin. Obela lolin, obela lolin. Naban. Ida bela bela loli, o bela loli no, o bela lo o li na, surat masan sawat nala, surat masan sawat nala o bela lo o li na, amren roto monumen. Dan Taman Budaya Risrenan di Desa Keliobar di sore hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Keliobar dalam desa di Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan satu kegiatan budaya yang sangat penting, yakni Panas Pela sekaligus peresmian Monumen dan Taman Budaya Risrenan. Kegiatan ini dalam perspektif kebudayaan dipandang sangat penting, terutama untuk merevitalisasi hubungan-hubungan sosial, kultural, dan kemanusiaan yang menjembatani kedua masyarakat sebagai orang bersaudara. Sebagai sebuah masyarakat adat yang tengah berkembang dalam arus besar modernisasi, kedua masyarakat niscaya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lama yang selama ini menjadi perekat hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pranata Pela Gandum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Tanimbar pada khususnya merupakan sebuah institusi yang sosial yang diadakan untuk mengatur hubungan antar beberapa kesatuan masyarakat adat, baik karena hubungan pertalian darah maupun hubungan-hubungan sosial dan ekonomi. Selain itu, Pranata Pela juga diadakan untuk membangun kerjasama maupun mengelola dan mencegah dengan desa yang lainnya. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan Panas Pela, sebab inilah kesempatan bagi masyarakat untuk memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas sebagai sebuah modal sosial untuk membangun bumi dua lolat tercinta ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan sarana dalam menggali nilai-nilai sejarah masa lampau, asal-usul desa, terutama
seorang perempuan yang bernama Resi Renang yang telah berkorban demi mendamaikan kedua desa, di samping sebagai salah satu kegiatan promosi budaya daerah demi kelestarian budaya masyarakat Maluku Tenggara Barat. Hal ini terbukti jika terlihat di lokasi ini, selain monumen Resi Renang, juga terdapat penataan bangunan rumah adat dan taman yang indah. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol dan penghargaan kita terhadap pendahulu kita, datuk dan leluhur kita, tetapi juga bisa dijadikan sebagai objek daya tarik wisata budaya yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Perspektif utama di balik kegiatan ini adalah bahwa sudah saatnya Maluku sebagai sebuah kesatuan sosial budaya membangun jati dirinya di tengah-tengah arus perubahan sosial yang sedang melanda semua masyarakat dunia dewasa ini, termasuk masyarakat Indonesia. Kesadaran ini baru muncul, dan muncul pertama-tama dari Maluku Tenggara Barat, sebab disadari sungguh bahwa kunci kemajuan Maluku ke depan hanya dapat diwujudkan bila pembangunan didasarkan dan diinspirasikan oleh nilai-nilai budaya Maluku. Hal ini dipandang penting sebab banyak masyarakat dunia dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tercerabut dari akar budayanya. Implikasi berikutnya adalah mereka kemudian teralienisasi dari pembangunan itu sendiri. Contoh konkretnya seperti yang dialami oleh beberapa negara di Timur Tengah, Afrika maupun Asia Tengah, dan Indonesia termasuk Maluku pada beberapa waktu lampau yang terus-menerus dilanda konflik karena tergesa-gesa nilai-nilai sosial budaya yang pada waktu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat ketiga desa ini, Desa Keliobar, Desa Lam Desar Timur, dan Lam Desar Barat, terutama tua-tua adat yang pada hari ini sore tadi memberi gelar nama baru kepada saya, yaitu Gelukliman Leiboru Malaka. Saya yakin dan percaya bahwa nama ini memiliki makna yang dalam, walaupun secara pribadi saya belum terlalu mendalami. Tetapi dari aspek hubungan kekeluargaan, adat istiadat, saya juga merupakan bagian dari tiga desa ini. Oleh karena itu, dengan pemberian nama pada hari ini mendorong saya untuk mendalami lagi makna dari nama ini, tapi lebih terutama adalah kebudayaan khususnya tiga desa ini yang mempunyai kaitan erat dengan desa saya, Desa Sibunana Omele. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu menginformasikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku Tenggara Barat dilantik, dan kebetulan saya dipilih sebagai Ketua Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kami telah melakukan rapat perdana pada beberapa hari yang lalu untuk membicarakan program-program kerja dari para lembaga kebudayaan daerah ini. Berpanas pila bagi seluruh masyarakat Desa Kayumar dan Lam Desa, baik timur maupun barat, serta dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu 30 Oktober tahun 2013, atas nama Bupati Maluku Tenggara Barat, saya meresmikan monumen dan Taman Budaya Resi Renang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Thank you.
Pendeta M. William Lewat, SSI.
yang dikasih kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Sebab hanya oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami semua dimungkinkan untuk hidup. Kami dimungkinkan untuk berkarya melalui bidang tugas kami masing-masing. Saat ini kami ada dalam bentuk persekutuan anak-anakmu. Anak-anakmu yang tersebar di seluruh persada Nusantara ini. Sebab hanya oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami dimungkinkan untuk hidup sampai saat dan detik ini. Kami pun melampau anak-anakmu yang hidup di tanah ini, anak-anakmu yang hidup di dua negeri ini, sedang berkenan menghentikan permusuhan ini dengan melakukan penyerahan diri, mengorbankan dirinya, dipersembahkan sebagai tumbal bagi perdamaian anak-anak cucu dua negeri ini. Tuhan, inilah wujud leluhur kami untuk sebuah perdamaian. Dan karena itu Tuhan, saat ini kami datang, kami persembahkan untuk Tuhan syukur dan terima kasih kami yang tak hentinya. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami bagi leluhur kami ini, tugu ini kami boleh membangunnya, dan taman ini pun kami boleh menyiapkannya. Tuhan, kami datang, kami persembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Berkenanlah Tuhan hadir senantiasa, tutup bungkus kami umat-Mu di negeri-negeri ini, di daerah ini, di tengah bangsa dan negara dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami umat-Mu boleh terhindar dari susah celaka sampai kepada kematian. Karunia-Mu Tuhan, kami bisa hidup dan kami pun bisa jadi berkat bagi sesama kami. Selaku warga masyarakat bangsa dan negara ini, kami datang berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, lindungi bangsa ini dari segala ancaman dan tantangan. Karuniakan kepada pemimpin kami, para pemimpin di bangsa ini, pemimpin kami di pusat, pemimpin kami di provinsi ini, kembali dengan hikmat dan kearifan, supaya yang ada dan bijaksana seluruh tugas dan tanggung jawab suci yang Tuhan percayakan di atas pundak para pemimpin kami dapat dilakukan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami persembahkan syukur dan terima kasih kami atas kekuatan kemampuan hikmat yang Tuhan anugerahkan kami, sehingga taman budaya ini dan monumen residen ini dapat kami selesaikan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajar kami sambil kami minta ampun jika dalam pelaksanaan seluruh tugas dan kerja kami ada kesalahan dan dosa yang kami buat, supaya pengampunan daripada-Mu. Segala dosa dosa kami tidak menjadi ancaman dan tantangan bagi kehidupan kami. Pasirkan bersama dari rombongan yang seharusnya kegiatan yang segera kembali, kami mohon daripada-Mu. Biarlah Tuhan berkenan memimpin pemerintah kami di daerah ini yang dikuat-Mu. Pada yang dikuat dan berkat dari Tuhan, para pemimpin kami ini baru menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat di daerah baru negara barat ini. Ini doa dan doa syukur kami Tuhan. Kami bawa dan persembahkan Tuhan, sambil kami mohon kiranya Tuhan berkenan mendengarkan permohonan kami. Sebab kami minta hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi, ini dan sampai selamanya. Amin. Kesaksian di nomor 1 dunia.
tak basilo di dadal dula. Betamu blufa ya lel numau tewek ya awol blufang teti.